Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim bersama sejumlah pimpinan Forkopimda, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten Gorontalo, dan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo meninjau kantor KPU Bawaslu serta persiapan sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Gorontalo Selasa 8 Desember 2020. Sebelum turun meninjau lokasi TPS, Wagub melakukan peninjauan di KPU dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Sesuai informasi, jumlah DPT di Kabupaten Gorontalo sebanyak 283.848 jiwa yang terbagi di 811 TPS dan tersebar di 205 desa kelurahan dan 19 kecamatan. Sementara untuk KPPS sendiri berjumlah 5.677 orang dan telah selesai dirapid. Seusai meninjau KPU dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Wagub Idris Rahim bersama rombongan langsung menuju lokasi pertama, yaitu TPS 1 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Saat peninjauan, sejumlah petugas KPPS sedang melaksanakan pemasangan dekorasi TPS. Jumlah DPT yang tercatat di TPS ini sebanyak 466 pemilih, namun terdapat 14 DPT yang hingga saat terakhir pembagian surat pemilih tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya rombongan bergeser ke TPS 1 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Di TPS yang memiliki DPT sejumlah 296 ini, menyisakan 20 undangan ke DPT yang tidak beredar. 18 orang diantaranya berada di luar daerah dan 2 orang meninggal dunia. Di lokasi kunjungan terakhir, Wagub meninjau TPS 2 Desa Monggolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Dengan jumlah DPT sebanyak 399, terdapat 21 surat undangan yang tidak tersalur dengan alasan berada di luar daerah dan alamat tidak didapat. Di lokasi TPS, tampak tempat cuci tangan disediakan oleh panitia KPPS. Terkait sejumlah DPT yang hingga H-1 belum diketahui lokasi keberadaannya, Wagub memerintahkan agar melacak lagi DPT yang tersisa tersebut. Sesuai dengan laporan dari beberapa TPS, ada nama-nama yang sudah disalurkan untuk memilih satu TPS, tapi ada kurang lebih 14 orang yang tidak diketahui oleh ketua KPPS maupun anggota KPPS. Dan insya Allah sebentar saya suruh lacak lagi melalui lurah agar supaya bisa mereka bisa memilih pada tanggal 9 Desember besok. Wagub juga mengimbau pilkada ini bisa berlangsung aman dengan dukungan semua pihak. Mudah-mudahan pemungutan suara besok 9 Desember bisa langsung dengan lancar, aman, berintegritas dan bermartabat. Semuanya tentunya tidak hanya dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, tapi juga semua stakeholder pemerintah daerah bersama unsur TNI dan Polri dan juga unsur Dukcapil telah bekerja keras dan mudah-mudahan Gorontalo bisa berlangsung dengan aman.